Susulan tragedi kepala air di Jeram Mawar, Kemaman petang semalam, mayat ketiga dan keempat mangsa tragedi ditemukan pada pukul 11 dan 11.25 pagi. Untuk perkembangan terkini di sana, kita terus bersama Siti Jamilah Hanim Jamil. Jamie. Ya, Syera, terima kasih. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya berada di Balai Polis Air Putih ini yang kalau tepatnya pos kawalan atau tempat kejadian, dan bersama saya kini Ketua Polis Terengganu Datuk Mazli Mazan. Datuk, boleh kongsikan kepada kami di TV1 berapa ramai sebenarnya kalau kita dah jumpa mangsa? Assalamualaikum. Untuk perkembangan terbaru, setakat ini kita telah menemui tiga mangsa yang telah dikenali pasti, manakala lima lagi mangsa kita telah jumpa juga, tetapi kita belum lagi kenal pasti. Manakala balance satu lagi mangsa belum ditemui. So setakat ini kita melibatkan penugasan seramai 168 kekuatan, terdiri daripada polis, jabatan bomba dan penyelamat, kita punya PGA daripada Tiger Platoon, kita punya agensi pertahanan Malaysia APM, dan juga daripada unit anjing bomba dan juga PDRM serta unit amal yang terdapat di Kemaman ini. Datuk, boleh kongsikan keadaan cuaca di lokasi kejadian ketika ini? Keadaan cuaca di lokasi amat baik, dan ini telah memudahkan pencarian mangsa-mangsa di lokasi. InsyaAllah dengan keadaan yang baik ini, kita akan cuba untuk mencari lagi satu lagi mangsa yang belum ditemui. Okey, Datuk. Terima kasih, Datuk. Okey, itu tadi perkembangan terkini yang dikongsikan oleh Datuk Ketua Polis Terengganu untuk berita tengah hari, dan perkembangan semasa akan saya bawakan lagi dalam berita semasa dan juga berita wilayah petang ini. Syairah, kembali kepada anda. Silakan. Jamie, terima kasih.